Anda telah sampai di tujuan. Aku beruntung hari ini bisa sampai sini tanpa macet. Aku bahkan sempat ngopi. Mana mungkin ada masalah? Salju, kenapa? Kopinya batal. Bagus, dan sekarang baterai-ku habis. Hidup itu melelahkan. Sepatu hak menunjukkan kalau aku mandiri. Aku adalah pengendara berpengalaman. Pengendara skuter. Hidup itu melelahkan. Persiapan kencanku berjalan sesuai rencana. Akhirnya, aku bisa pakai sepatu favorit dengan jeans baruku. Ups! Itu suara yang membuat impianku hancur. Mana mungkin ada masalah lagi? Mustahil bisa tidur kalau panasnya seperti gurun Sahara di sini. Dinginnya udara malam akan membantu insomniaku. Mendadak, badai salju memecahkan ketenangan tempat tidurku. Aku tak menyangka akan bangun di kutub utara. Menonton film bersama itu cara bagus mengakrabkan diri. Tapi akan lebih baik kalau kau turun tangan sendiri. Situasi yang canggung. Yang lebih kuat siapa ya? Hiu atau beruang? Masih bersalju. Tidak disangka, ada orang asing datang untuk menolong. Tapi jangan rayakan dulu. Hidup itu melelahkan. Saatnya untuk bersih-bersih. Debu dan kotoran tak bisa sembunyi. Di sini sekalipun. Apa ini kemejamu? Bukan, ini juga bukan punyaku. Keripik. Pura-pura sudah seperti ini dari awal. Akhirnya selesai. Atau mungkin belum sepenuhnya? Ayolah, aku kurang tidur. Kenapa rasanya tidak nyaman sekali? Oh ya, aku tidur di bak mandi.
Aku harus minta maaf pada pacarku. Tidak semua orang bisa tampil cantik dalam foto. Tapi aku pengecualiannya. Untung saja aku cantik, pintar, dan pandai berpose di depan kamera. Aku juga... dapat! Senang sekali bermalas-malasan di ranjang beberapa menit. Tapi tampaknya, ini bukan pagi yang indah bagi semua orang. Saat salah satu dari kalian mimpi indah, yang lain sedang mimpi buruk menyeramkan. Aku sedikit lapar. Senang rasanya kalau pacarmu siap melakukan apapun yang kau mau. Terlebih kalau dia baru lupa tentang ulang tahun ibumu. Dan sekarang harus tidur di lantai atau bak mandi. Apa? Berat Kim Kardashian turun? Oh, itu menarik sekali. Sosial media itu membuat ketagihan. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Kau sedang melihat-lihat lini masamu, menekan suka di post teman-temanmu, baca komentar, dan tidak sadar baru tambahkan apa ke kopimu. Bagaimana? Apa enak? Setidaknya, kali ini hanya garam. Bisa saja itu pembasmi serangga untuk cacing-cacing di otakmu. Aku bosan. Kita kedatangan tamu. Kau tidak merasa itu agak kebanyakan sekaligus? Baiklah. Ada apa dengan hiu dan beruang itu? Pizza, aku sudah pesan. Sudah tiba, aku datang. Dan sekarang dia sendirian. Aku mau sedikit popcorn. Sangat lezat. Dan apel ini kelihatannya enak. Karamel warna-warni, taburan renyah, seolah mereka minta untuk dimakan. Saatnya Hunger Games dimulai. Croissant atau croissant? Croissant! Ups, aku rasa kita sudah ketahuan. Kemana semua makanannya? Popcorn? Tidak, terima kasih. Tempat klasik untuk baca novel kejahatan. Sembunyi dari semua orang dan menikmati alur mengejutkan dalam diam. Mana mungkin ada masalah? Kasus misterius kertas yang hilang. Ini solusinya.
Apa kalian suka sketsa lucu kami? Komentarlah di bawah dan beritahu kami situasi canggung mana yang pernah kau alami. Juga, jangan lupa tekan tombol berlangganan ini, sukai video ini, dan klik belnya. Jangan lewatkan video menakjubkan lainnya dari WowMotion.